Innalillahi wa innalillahi rajiun. Terjadi kecelakaan maut di jalan Terminal Kuningan menuju Olecet, persisnya di Desa Sindang Agung, Kecamatan Sindang Agung. Diketahui kejadian kecelakaan maut ini melibatkan mobil Bupati Kuningan dengan nomor polisi E8884Y. Bupati juga ada di lokasi. Orang mengalami meninggal dunia di lokasi kejadian. Diketahui kecelakaan maut ini melibatkan mobil Bupati Kuningan. Bisa disaksikan langsung pemirsa bagaimana kondisi dan situasi di tempat kejadian. Ternyata 3 orang meninggal dunia, ada yang berada di kolong mobil tersebut tuh. Ini motornya, Bu, cerita lah kemana Bu tadi tuh Bu? Iya. Oh, mobil Bupati nyalip. Iya teh, di arah berlawanan. Berlawanan. Tapi kan ayah mobil patrol kan Bu tadi teh? Iya ada, cuman mobil patrolnya besok. Jadi mobil Bupati dari arah timur, motor dari arah barat itu Bu. Itu juga selewatan sih. Selewatan. Cuman kayaknya kalau dari ini kan kebakaran kesini jatuhnya mobilnya. Iya. Nah, berarti kan yang ini yang nyari kalau jalur. Karena kan tilunya jangan lupa like, subscribe dan share ya.